mempan diancam. Kalau Kia dewasa memang mau ngabisin kita, kenapa nggak sekarang aja? Kenapa harus nunggu? Ayo serang, kita serang. Kita nggak pernah takut. Lancang kamu. Kenapa Bara bisa sehebat ini? Biasanya gampang mengalahkan dia. Bara benar-benar kuat. Sekarang udah saatnya gue hianati Datu Maha Sakti dan bantuin Bara. Kamu benar-benar hebat. Saya kagum dengan kemampuan kamu. Bem, kita gak bisa di sini terus, Bem. Kita harus keluar dari sini. Lo sabar dulu ya, Han. Kita pikirin cara lain. Supaya kita bisa kabur dari sini. Ngomong-ngomong keadaan lo gimana, Han? Lo baik-baik aja, kan? Gue baik-baik aja, Bem. Lo seriusan? Coba sini deh, gue periksa dulu. Enggak, Bem. Gue baik-baik aja. Udah lo jangan maksa. Gue cuma bantuin lo doang, Han. Jian? Han, lo kenapa? Jian? Han? Nggak, Bem. Gue baik-baik aja, Bem. Gue bisa sendiri. Cuma mau keluar dari sini, Bem. Gue kangen balik ke sekolah lagi. Gue kangen sama yang lain ya, Bem. Kangen sama Arga. Masih juga lo ngomongin Arga. Gue nggak ngerti sama lo, Han. Apa kurangnya sih? Gue dibandingin Arga? Jangan mulai deh, Bem. Apa masih perlu gue jelasin sama lo gimana perasaan gue ke Arga? Lo juga sih, Han. Suka narik ulur gue. Kok jadi gue? Orang lo yang naksir sama gue? Gede, biar banget lo. Lo tapi emang iya kan? Iya gak? Arga kemana sih sampai sekarang belum pulang? Apa jangan-jangan Arga gak berhasil buat mempelajari ilmu dari Kisapta? Kamu benar-benar egois, Citra. Papa, aku... Yang ada di pikiran kamu sekarang cuma Arga. Apa kamu gak khawatir sama sekali keadaan dia? Pak... Karena mungkin aja. Sekarang Ki Adewangsa sudah melakukan sesuatu kepada Jihan. Apa kamu pikirin hal itu? Pak, Citra juga mikirin. Citra juga khawatir sama Jihan, tapi kan... Tapi apa? Tapi Arga lebih berharga dari segalanya. Dari Papa, dari Jihan. Arga kamu sendiri. Saya kecewa sama kamu. Pak. Bisa. Ini dudung-dudungnya nyari. Dulu kan saya pernah jadi kayak Tarzan. Kalau di sini mah nggak bisa apa-apaan. Apa? Bisa cuma makan doang. Cuma buah-buahan. Apaan? Kamu aja kemarin pelit, saya dikasih apaan mendikit banget. Ini apa sih? Ribet banget berdua, memakan sama mengobrol. Ayo, enggak. Aku maaf. Ya. Bre. Jangan cemua. Banget sih. Masih untung kasih makan. Dudung mah ngaku-ngaku berani sama harimau loncat ke pohon. Harimau? Siapa? Siapa lagi? Kamu juga selalu bilang berani sama Durno, padahal mah takut. Siapa yang bilang, Deng? Kalau ada Durno, pasti kabur. Siapa yang bilang? Durno tuh kecil. Kalau Pak Durno misalnya megang leher? Ya, dia tek, set, tuh. Kalau megang hidung? Comot, tek. Kalau megang perut? Tinggal printir, pek.
Durno kecil gak ada papanya, Ding. Siapa? Pak Durno. Apa kabar, Pak? Baik. Dia emang suka gitu, Pak. Suka ngedek-ngedek. Masa tadi Bapak dibilang, mana Durno, Durno kecil? Bong, Pak Durno. Kalau saya mah takut sama Pak Durno. Saya mah malah kalau saya perempuan nih, saya naksir sama Pak Durno. Tapi kan saya laki-laki. Saya malah pas lahir aja, kalau yang lain, kalau saya enggak, Bapak Durno, ampun. Gitu, Pak. Alah, ngomong doang. Nomi, Nora, kamu tuh cakep-cakep mau makan kayak maharimau sih. Pelan-pelan makannya, Anak-anak, coba deh. Kalau jadi perempuan itu harus anggun. Oh. Makan yang benar. Harus anggun. Iya, Ibu. Iya kan, Pak? Iya kan, Pak Durno? Iya. Woi, ayo Pak Yusuf! Kang, ayo Pak Yusuf. Ayo Pak Yusuf kampung ini. Sekarang, semua warga udah berusaha ngejar mereka, Kang. Gimana? Ayo cepat, ayo, Kang. Ayo. Beb, ini kesempatan kita buat kabur. Iya, Han. Kita coba satuin kekuatan. Buat ngancurin sel ini. Gawat. Mereka semakin banyak. Aku harus kabur dari sini. Aku gak mungkin ngelawan mereka semuanya. Datang ke sini, Bem. Kita belum bisa hancurin sel ini lagi, Han. Terus apa yang harus kita lakuin sekarang? Kita siap-siap aja. Citra. Om Siswono. Ayo, Pak. Cepat buka pintunya, Pak. Gak ada urusan ya sama Kanaya? Jelas aja. Karena jika tugas Bara sudah selesai, Ayah akan menikahkan kamu dengan dia. Kanaya gak setuju. Ayah gak bisa maksa atau ngatur hidup Kanaya sama sekali. Iya. Gak ada yang berani berantem perintah Ayah.
besok Harga tidak juga tertangkap, Jihan dan Bambi akan saya habisi sekalian. Enggak, Ayah. Enggak. Ayah enggak boleh ngelukain mereka. Ayah enggak boleh hukum mereka, Ayah. Cukup. Diam. Cukup, Ayah. Dosa-dosa Ayah udah banyak. Ayah udah ngebunuh orang-orang yang gak bersalah. Jangan ditambahin lagi, Ayah. Mereka semua itu teman-teman kan Ayah. Diam. Biar aku sendiri yang menghabisinya. Akhirnya aku berhasil memancing Ki Adi Wangsa keluar. Sekarang aku harus bisa menjauhkan dia dari rumahnya supaya Kitra dan Siswono bisa dengan mudah membebaskan Ayah. Bisa-bisanya kamu tersenyum. Padahal ajal kamu sudah dekat. Kenapa enggak? Ternyata Ki Adi Wangsa yang selama ini namanya diagung-agungkan. Penampilannya jauh dari bayangan. Sudah terpancing. Sekarang saatnya aku kirim dia menjauhi tempat ini. Kejar dia. Kan Ayah. Kenapa, Cid? Han, lo mendingan sama Papa sama Baby duluan aja. Gue mau balik lagi buat nyelamatin Kan Ayah. Jangan, Citra. Pa, Citra bisa jaga diri Citra sendiri kok. Citra! Cid! Tahunan Ki Adi Wangsa. Betul, Om Ujang. Ayo kita tangkap aja dia, ayo. Ayo kejar. Cuk. Aduh. Lari kemana tuh, Sep? Mendadak hilang, oi. Hah? Lari kemana ya? Ayo kita cari. Tunggu. Sepertinya ini terjebakan, Sep. Kanaya! Iya, ayo. Makasih ya, Cid ya. Kamu udah mau nolongin aku. Gak apa-apa. Yang penting kita sekarang harus tinggalin tempat ini, ayo. Tunggu dulu. Arga gimana? Apa dia baik-baik aja? Karena ya, Arga pasti baik-baik aja kok. Lo gak usah khawatir ya. Ayo. Karena ya telah melarikan diri. Waduh, Kang Ujang, kita harus cepat lapor Ki Adi Wangsa. Ayo. Kan Ayah, itu harimau jelmaan penduduk kampung ini, Cid. Ayo. Ayo.
Sekarang kau tidak bisa lolos lagi. Belum tentu. Habisi dia. Kamu tidak bisa mengendalikan kekuatan kamu, Arga. Apa yang dibilang Kisato memang benar. Gue gak bisa kendalikan diri gue. Sebaiknya pergi dari sini, Cip. Sebelum ayah aku atau warga kampung ini ngeliat kita. Ayo. Sekarang udah aman. Kenapa Citra dan Kanaya belum muncul juga? Sesuatu sama mereka, Om. Pak Gali. Kan Ayah dan Citra mana? Mereka belum muncul, Om. Kita hadapi harimau-harimau. Kumpulkan kekuatan. Kita habisi mereka. Menghabisi harimau-harimau itu. Citra! Penduduk itu pasti mau nangkap kita. Terus apa yang harus kita lakuin? Kita bagi dua kelompok, biar gak gampang dikejar. Kita bikin mereka bingung. Saya, Siswono, Bambi dan Jihan menuju kampung harimau. Citra dan Kanaya, ambil jalan memutar. Ayo! Hey. 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 Hey.
untuk mengubah yang terlihat, kamu harus lebih dahulu mengubah yang tidak terlihat. Apa maksud kisah teh? Kekuatanmu memang sangat kuat, Arga. Tapi penuh dengan amarah. Jiwa kamu yang sedang bergejolak. Kamu tidak bisa mengendalikan kekuatan kamu, Arga. Apa yang dibilang kisah memang benar? Gue gak bisa kendalikan diri gue. Kekuatan yang bersumber dari dalam hati dan pikiran yang jernih, bukan dari amarah. Lo mundur, Cip. Biar gue yang ngadepin mereka. Ngumpet sana. Nolongin Citra. Kita harus kejar mereka sama-sama, Citra. Iya, Kanaya. Maaf, Ki. Kanaya tidak ada lagi di penyekapannya, Ki. Begitu juga dengan Jihan dan Bambi, Ki. Fokus, Arga. Fokus. Kamu harus konsentrasi. Kalau kamu tidak konsentrasi, aku akan mudah menjatuhkanmu. Kenapa perasaan gue gak enak? Gue ngerasa suatu hal yang buruk terjadi sama Citra. Arga, kamu harus konsentrasi.
lo gak apa-apa? Enggak, gue gak apa-apa, Beb. Lo jangan maksain diri, Han. Enggak, Beb, gue gak apa-apa. Gara-gara gue lu jadi kayak gini, Han. Enggak, Bem, gue gak apa-apa. Lagian lu juga tadi udah berusaha buat nolongin gue. Sekarang kita impas. Ini yang bikin gue selalu jatuh cinta sama lu, Han. Sifat lu yang berani. Dan gak ragu ngorbanin diri sendiri demi nyelamatin orang lain. Selalu bikin gue kagum. Iya. Luka kamu harus segera diobati. Ayo kita pergi dari sini. Mananya dia? Hah? Ah, jangan-jangan di sebelah sana, Kang Ujang. Mana tadi mau kemana? Ya mau nyari-nyari, Kang Ujang. Embung. Di dia wae. Di dia? Pasti tak mereka nanti akan kesini, Di. Aduh, Kit. Mereka gak pergi-pergi juga dari sini. Kita harus pikirin gimana caranya kita kabur dari sini, Cit. Aku tuh gak bisa terus-terusan ngulur waktu kayak gini, Cit. Aku gak sabar mau ketemu sama Arga. Jangan-jangan karena emang benar-benar suka sama Arga. Arga! Belum selesai masalah gue sama Jihan. Sekarang udah nambah lagi masalah sama Kana ya. Gue harus gimana sekarang? Kanai juga udah baik banget sama gue, dia udah nyelamatin gue. Apa gue juga harus ngalah sama dia? Sama kayak waktu gue ngalah sama Jihan. Kalau kamu mampu mengembangkan kekuatanmu itu, maka selamanya kamu tidak bisa dikalahkan, Arga. Sabar dong, sebagai sahabat baik, saya akan bantu kamu supaya Durno jauh dari Bu Susan dan kamu dekat dengan Bu Susan. Bu Susan, maksud saya. Nah, caranya, saya punya ide yang bagus. Apaan itu? Kamu paling jadul. Ini ide saya, bukan desi jadul. Jadul itu lama. Pasti kalau kasih ide sama kamu, Gatot. Ini mah khusus hanya bisa dilakukan oleh kamu, tidak bawa-bawa Gatot. Plekok, Gatot itu maksudnya gagal total. Bagian suka pakai singkatan-singkatan, ini mah idenya bagus. Apaan? Kamu ajak Durno untuk lomba manjat pohon. Coba. Coba aja dulu, kamu naik. Karena kamu sudah dilatih sama harimau untuk naik. Ya. Tapi kan kemarin itu saya nggak sengaja, Ding. Nggak apa-apa, cobain lagi secara nggak sengaja. Enggak, saya yakin kamu bisa. Benar, Ding? Iya. Hahaha.
Terima kasih, Ki. Karena Ki Sabta sudah mau menurunkan ilmu Ki Sabta kepada saya. Sekarang kamu sudah memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Kalau kamu mampu mengembangkan kekuatanmu itu, maka selamanya kamu tidak bisa dikalahkan, Arga. Tapi Ki Sabta, sejujurnya, aku justru ingin menjadi manusia biasa, seperti manusia normal lainnya. Tapi kamu harus ingat, Arga, di luar sana ada banyak orang yang ingin memiliki kekuatanmu. Seharusnya kamu bersyukur, karena kamu tanpa mencari dan berlatih yang keras, kekuatan itu sudah bisa kamu miliki. Ditambah lagi hatimu yang sangat tulus, saya percaya kalau ilmu kamu gak akan merugikan orang lain. Justru akan membantu mereka yang sedang membutuhkan. Keadaan kamu lain dengan para penduduk kampung Lembah Putih. Mereka semua dalam pengaruh jahat. Mereka semua harus kita selamatkan menjadi manusia normal. Supaya mereka tidak mengganggu kehidupan makhluk yang lainnya. Tapi sayangnya, kakakku sendiri Ki Adiwangsa dari dulu tidak pernah setuju. Dia ingin melestarikan keadaan kampung Lembah Putih semata-mata demi kejayaannya. Kanaya, kayaknya ada yang ngikutin kita. Ya udah kita sembunyi aja ya. Ayo. Firly! Cicit, mau kemana? Karena ya gue harus nyelamatin Firly. Jangan sekarang, ini lagi bahaya. Gue sahabatnya Firly, gue gak mungkin dimini terus. Gue harus kesana, Kana ya. Jangan, jangan, jangan. Aku juga yakin, Bara sama yang lain juga gak akan ngapa-ngapain Firly. Mendingan sekarang kita nyusun cara gimana kita nyelamatin Firly. Kana ya, tapi kan... Udah, kamu jangan khawatir. Kamu lihat dong, itu dia lagi di situ. Langsung ringkus aja mereka, Bar. Iya, Bar. Tangan gue juga gatal banget, Bar. Diam. Jangan sekarang. Ini belum waktunya. Dan lo, Firly, lo mendingan diam. Kalau enggak, gue habisin lo sekarang. Sepertinya latihan hari ini sudah cukup, Bar. Sebaiknya kita kembali ke rumah. Saya masih mau berlatih sebentar lagi, Ki. Baiklah.
di masa lalu membekas dengan luka tak pernah pulih lagi. Beratkah untuk memaafkannya? Tak maukah melupakan saja seperti awal mula? Punya ramuan herbal yang bisa nyembuhin gue jadi manusia normal. Dan kau